Hai semua, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku di channel Dapur Prapti. Kali ini aku mau masak ini bunga pepaya ya teman-teman. Ini udah aku rebus, ini metik dari kebun ya teman-teman. Terus kita mau tumis ya teman-teman. Ini untuk bumbunya bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit doang ya, sama salam. Next, lanjut kita masak sampai matang ya teman-teman. Next, lanjut ini kita masukkan ya untuk jadi ini aku ambil yang cuma yang muda-muda ya teman-teman. Ini sampai bonggol-bonggolnya itu mudah banget ya ini. Ini kita masukkan toiponya. Nah, ini lebaran-lebaran itu malah masak bunga pepaya ya teman-teman. Ini malah enak ya kalau kayak gini. Yang semalam itu aku udah masak tongseng ya teman-teman, jadi ini untuk pelengkapnya aja ya. Ini masak daun pepaya malah seger kayak gini. Terus bumbunya itu juga cuma simple ya. Next, lanjut ini kita kasih gula ya secukupnya. Nah, ini mudah banget ya teman-teman. Ini cuma pucuk-pucuknya aja ya ini. Sampai miring ini ya. Nah, ini kita ini mudah banget ini. Enak banget ini, seger. Ini mau aku icip dulu ya teman-teman. Ini semua muda ya ini. Enak banget. Nah, ini kita kasih kecap sedikit ya teman-teman. Ya, ini enggak terlalu pahit ya, cuma pahit sedikit. Nah, kasih kecap sedikit aja. Nah, ini udah enak banget teman-teman.
Nah, ini pecinta pahit itu juga enak banget ya teman-teman ini. Ini dia teman-teman, masakan aku ya. Ini daun pepaya, tumis daun pepaya, ini enak banget. Semoga konten aku dapat menghibur teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.